Halo guys, selamat malam. Ini malam-malam kita akan memasukkan atau menjodohkan burung murai ya, sepasang ini. Nah itu yang atas itu betinanya, yang di bawah ini jantan ya teman-teman. Dan untuk jantannya sendiri ini itu Borneo, dan untuk si betinanya ternakan teman-teman ya, dari indukan Medan ke Behorok. Nah ini nanti akan saya masukkan ke kandang ternaknya. Namun sebelum saya masukkan kandang ternak ini, saya terlebih dahulu saya mandikan bareng di di keramba ya teman-teman. Nanti saya akan mandikan bareng di keramba biar suasananya dia adem teman-teman. Loh, Mas, kenapa kok malam-malam hari dimasukkan ke kandang ternaknya teman-teman? Nah, untuk teman-teman semua biar tahu kenapa sih Mas Unui memasukkan atau menjodohkan sepasang murai ini tengah malam. Untuk teman-teman semua yang baru bergabung dan yang belum klik tombol subscribe, monggo klik tombol subscribe-nya, karena klik tombol subscribe itu gratis dan membuat Mas Unui bahagia. Dan jangan lupa teman-teman di klik juga loncengnya, pilih semuanya. Nah, saya hitung sampai 3 teman-teman ya. 1 2 3. Oke teman-teman, terima kasih atas klik tombol subscribe-nya, karena klik tombol subscribe itu gratis dan membuat Mas Unui bahagia. Nah, baik teman-teman, jadi Mas Unui ini akan memasukkan ke kandang ternak sepasang murai batu ini. Kenapa malam hari? Karena ini metode dari saya sendiri teman-teman ya. Karena malam hari itu suasana adem, dan otomatis burung itu nanti akan tidur teman-teman ya malam hari. Kenapa saya masukkan malam? Karena begini teman-teman, biar dia merasa nyaman di kandang baru dan suasana baru, dan otomatis dia kan akan tidur udah semalaman teman-teman ya, dan nanti itu akan membuat dia relax. Nah, kenapa saya buat relax? Nah, sebelum saya buat relax itu, dia saya mandikan dahulu teman-teman sebelum saya masukkan ke kandang ternaknya, biar dia relax dulu, suasana adem, dan burung bisa masuk ke kandang ternak itu sudah tidak bingung maupun tidak linglung teman-teman ya, dan dia akan merasakan kenyamanan. Dan untuk esok hari paginya dia akan merasa nyaman teman-teman dengan burung tersebut. Burung tersebut ini nanti akan merasa nyaman di dalam kandang teman-teman ya, nyaman dengan kandang baru dan suasana baru, dan proses jadi sepasang murai batu ini dia akan merasa dirinya saling satu sama lain saling nyaman teman-teman. Nah oke teman-teman, ini kan saya mandikan dan nanti akan saya masukkan teman-teman ya, ini kandangnya, kandang sederhananya. Nah misalnya teman-teman nggak perlu mewah-mewah, cukup kandang minimalis namun sederhana, dan namun bisa membuat dia nyaman. Kita coba dan semoga nanti bisa berhasil teman-teman ya. Oke teman-teman, kita mandikan dulu di kandang keramba biar dia mau mandi berdua dulu teman-teman ya. Nah baik teman-teman, ini udah saya masukkan di kandang keramba dan nanti dia akan mandi berdua biar adem, biar relax dan merasa malam hari yang sangat nyaman dan sangat tenang teman-teman ya, biar dia rileks. Nah, itu si jantannya mulai mengajak mandi teman-teman. Nah sudah mulai mencoba air, nanti dia akan mandi. Oke, kita tunggu dulu biar dia merasa nyaman dengan mandinya berdua, biar mandi basah.
Nah, baik teman-teman, sambil menunggu burungnya mandi, kita persiapkan makanan yang untuk sepasang itu murai batu. Kita berikan ekstra puding. Ini ada ulet teman-teman ya, ulet Hongkong. Nah, bisa dilihat. Ulet Hongkong udah diberikan makanan konsentrat ayam petelur, dan saya berikan vitamin X stimulan yang untuk ayam petelur juga teman-teman. Ini untuk merangsang teman-teman ya, biar dia terkena X stimulan dan terangsang, biar cepat bertelur maupun cepat birahi teman-teman ya, maupun si jantan dan si betina. Dan ini juga ada jangkrik teman-teman ya, jangkriknya pun sama teman-teman ya. Jangkriknya saya berikan ya konsentrat juga untuk makanan jangkriknya, dan jagung teman-teman ya, sama mixnya, sama ekstimulat juga, dan konsentrat untuk khusus ayam petelur teman-teman. Ini nanti jangkriknya udah gemuk-gemuk nih teman-teman ya, kemakan, dan secara otomatis nanti kemakan oleh si burung tersebut, dan nanti akan bisa mengangkat birahi maupun biar burung cepat bertelur teman-teman. Nah, untuk hari pertama saya masih menggunakan, saya berikan pur teman-teman ya, karena dia biasanya saya berikan pur di kandang hariannya. Ini bekasnya nanti, bekasnya kemarin tadi ya. Nah, nanti ini akan saya satukan dengan jangkrik di wadah ini, maupun ulat Hongkong pun saya satukan teman-teman, biar nanti dia tidak kaget dengan kebiasaan itu teman-teman. Jadi saya jangan merubah dulu kebiasaan memakan pur, nanti kita harus pelan-pelan biar burung terbiasa tidak memakan pur teman-teman ya. Dan nanti kita berikan ya ekstra puding ini teman-teman, biar burung cepat birahi maupun cepat berjodoh dan cepat bertelur, dan bisa menghasilkan anak-anak yang luar biasa dan bagus teman-teman ya. Nah, ini makanannya udah siap, kita tuang teman-teman ya. Nah, secukupnya aja kita berikan ulat Hongkong ini. Ini ulat Hongkong ini mantep-mantep teman-teman ya tuh. Ini malam hari berikan ulat Hongkong biar suasana dingin teman-teman, jadi hangat makan ulat Hongkong. Nah, ini jangkriknya nanti saya siapkan dulu teman-teman ya.